Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu tidak boleh mengucapkan hal tersebut. Kata Todung, pernyataan Jokowi bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden yang juga bertindak sebagai kepala negara. Sebagai presiden dan kepala negara, kata Todung, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat tanpa membeda-bedakan mereka.